harga runcit diesel meneruskan trend penurunan, kali ini sebanyak 2 sen seliter lagi bagi tempoh 22 hingga 28 Ogos. Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke India berjaya meraih potensi perdagangan berjumlah RM8 bilion dalam sektor dan produk minyak sawit, bahan dan produk kimia, minyak dan gas serta alat ganti kapal terbang. UMNO akan tetap menggunakan lambang dacing Barisan Nasional pada pilihan raya umum akan datang, namun tidak menolak untuk bekerjasama dengan 18 parti lain dalam kerajaan perpaduan, kata Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.